Selamat malam serta Merik Tabik Bahasa dengan kita semua bergulai dengan aku, Leti Syakilah, buat Buletin Lukas Iban 30 November 2021. Batang berita lemai itu. Sitak betong dekatnya di menua pemaduk mayu ekspor produk bertanam tupik dengan menua bukai hari penembuk Padang Bilun Sepawoh. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg Madah kelimpah arinya jalai alun kemanah megak nyadi pelasar ngangkat ke sitak betong nyadi palan bakul pemakai. Nyerumbaknya ko ia palan ngelantang ke hati batang air resort belak muntang agi di lawak udah Padang Bilun barunya tembu ila. Jadi kalau kita nak membangun kawasan tu betong tu kawasan food basket sadok tu mesti ada aksesnya termasuk kapal terbang. Kalau ada kapal terbang mesti ada airport. Mesti ada airport ni apa terbang? Kenanya kagu sebab ya saya buat keputusan. Apabila saya jadi ketua menteri nganti arwah Tok Nan, saya dah berjanji kepada diri saya saya nak buat airport di kawasan itu. Dan saya telah umumkan lebih 100 juta ringgit. Alhamdulillah hari itu mulalah kita mula airport di Sepawoh. Ia berjakup minyak maya pengerami nasih tanah Padang Bilun Sepawoh Pekbalai Mensia Mayor Sepawoh Saritok tadi. Kepala Menteri Megat Madah, Perintah Sarawak semampai cakah ngetan ke hak negeri tu alai udah mujur numbuh ke cukai petroleum ke dia tu teulih ke 7 bilion ringgit dalam kandang 3 tahun. Yalah saya laksanakan cukai jualan di atas hak kita minyak dan gas daripada Petronas. Saya si cakap-cakap. Saya teruskan dengan rakan-rakan saya dalam GPS, kita bawa Petronas ke mahkamah. Kenanya bengkeng Cimok Mayau. Yang kata kami ada undang-undang PDA. Saya Madah kita ada undang-undang juga. Oil Mining Ordinance tahun 1958. Yang bengkeng Cimok Mayau. Mbak saya ke mahkamah. Bercara kita ke mahkamah. Kena niat kita baik. Kita menang di mahkamah. Jadi di kakak dapatlah pendapatan tambahan kepada negeri kita dalam 3 tahun saja. Cukai dikutip kita ialah 7 bilion ringgit. Pengeraminya belak digulut sapit Kepala Menteri Datuk Amar Douglas Uga Ambas, Menteri Muda Perengkap Pengangkut Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil, sapit Sekretari Perintah Negeri Sarawak Transformation Sosioekonomi Datuk Sri Muhammad Abu Bakar Marzuki serta temuai ke di Pebasa Kebukai. Muak ke lemai, Kepala Menteri berjadi ke Seminar Integriti Kepimpinan Masjid dan Surau Negeri Sarawak berhotel Sri Semanggang di Sri Aman. Mayanya ia madah programnya diatur dikena ngembing serta maik mensia mayuh semampai berjalai ke pengawak enggau lurus. Dalam sejarah Islam kita tahu bahawa waktu mudanya Nabi kita sangat beramanah. Hingga Siti Khadijah memberikan keyakinan kepada Rasulullah untuk mengurus dan menjagakan perniagaan Siti Khadijah. Dan waktu itu Nabi telah digelar sebagai Al-Amin. Orang yang menjalankan tanggungjawab dengan penuh beramanah. Berita nangkan ketuk. Tuai Raban Bangsa Enggau Genturun Pendiau KMKK megai tanggung pengawak kebesai nerang ngagai rakyat pegai sidak berkawal enggau isu ke empai nyemetak ditemu.
Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia, Dato' Henry Sum Agong Madah, ambil kebanding seberatuk projek ngemanah ke jalai alun 6 km pemanjai Betlong Sukang, endak mujur digagak tajak agih belanja udah disediakan ianya RM45 juta. Empai lama tu tadi, Kepala Menteri Sarawak Empu udah datai berjadi ke jalai alun Ari Lawas nyentuk Long Luping tip berkenak ke belanja besai. Nyalai yang minta KMKK nerang agar rakyat sidak berkawal dengan projeknya ngambil kenemu nama batang perkara kebendar nyadi. Ia berjaku menyinyak maya berjadi program sepakat Ad Community Keluarga Malaysia di Dewan Kebudayaan Kampung Lun Bawang Sarawak kena Ari 6. Dato' Henry kemegak kaban Parlimen Lawas Madah, beberapa itik projek pemansang berungkus RM500,000 sudah digagak bergenturung pendiau bakar di Punang Berayung, Long Sukang, Enggau Long Kacu, lalu projek ngemanah ke jalai kampung Ranau Baru, ngelawak kampung Lintang berkenak keungkus RM1 juta. Agik Nampung, Batam Berita. Program Abas Ukas Siti Ari Pengawak dekat Bersemak Enggau Raban Nembiak nerang ngagai sidak berkawal enggau isu ramah pemansang Nembiak enggau awak ke bisi alai nyungkak ke penglandia enggau penatai pemisi. Menteri Muda Infrastruktur enggau pemansang penyangkai kapal Sarawak, Datuk Julaihi Narawi Madah, sawup Ari Raban Nembiak besai amat reti dikenak berjadi kepelian pemansang menua. Nya alai yang ngarap ke Raban Nembiak mengkang merik sukung ngagai gabungan parti Sarawak GPS majak ke program pemansang di benua pesisir. Ia berjakup menyinyak maya nguluk program Abas Ukas di Kampung Sampat Sebangan kemari. Bak pengawaknya Datuk Julaihi belak merik jakup terima kasih ngagai Ukas lalu ngarap ke program seharinya oleh ditandu nyentuk ngagai genturung pendiau bukai berdun sebuyau. Berita di Betung. Pengawak nanam cash crop nengah cara fertigasi atau ke hidroponik dekat mai ubah ngagi pemansang sosioekonomi Mensia Mayuh bersitak Kunsil Negeri Dun Layar. Perkaranya diterang ke ex-Adun Layar Datuk Gerald Rentap Jabu, maya pengerami berjadi ke Agriculture Community Outreach Program Agricop, renggat ke-26 alai mayanya pengawak nyuak ke bantu sum sawit enggau lada BBKSL belak diatur berumah Johnson Iba sekatap layar Betung kena hari Minggu tu tadi. Nambah kenyak, ia madah pengawak ngagak jalai baru sekatap, meribung nangga jelau, batu lintang enggau jelau atas jatuh, benun digagak berenggat ke penudi tik dekat ngelawak tanah peranak rumah panjai dia. Datuk Gerald megak madah kelimpah getah enggau sawit, menuanya engkeman alai nanam sayur enggau nupi ikan keli. Dalam dari segi kesihatan, tidak orang nutrition, orang mengandung kemakai potensial, siku-siku mesti yang mesti kemakai sekurang-kurangnya 200 gram sayur sehari. TBC 20,000 itu empat tan sayur. Kita boleh nanam yang tadi, boleh dijual kita sih dah res. Tidak res satu nanti kita beli yang tadi. Tak boleh kita kita big scale tu satu program yang boleh kita usahakan lah berterusan. Entah tak timbalan pengarah ataupun kita malah big scale macam dah. Yang main gaduh kan, sudah mesti jalan. Api ada tai, air ada tai kio ke, nyamai dah do ya kan? Tuk tai masa kita jam 4 lagi ngadu kita ya. Merinya tarik terbukai masih tak perikanan tak mengenu. Bek programnya residensi tak betung Richard Michael Abu Nawas tik ngari ke sapit Kepala Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas ngarap ke sidak ke berkebun anang enggai bertanya ngagi upis bertanam baik ke bertanya ke penemu baru tau ke berpintak bantu tik bisik disedia ke perintah. Berita di Sarikai. Bala pengundi Ari Rumah Panjai Bet Sitak Dun Repok mantai ke sukung sidak ngagai ex-Adun Repok Datuk Sri Huang Tiong Si. Sidak mantai ke sukungnya maya penatai Datuk Sri Huang ngagai dua rumah panjai dia kemari tik betuai ke tuai rumah Anthony bagi Zon A anggau tuai rumah Setia Ari Zon B. Penatai Datuk Sri Huang sarinya belak mandang ke pementas ia dekat nyaup mutar ke penanggul ke bisik nuntung peranak rumah panjai. Programnya megak diatur Parti Saati Rakyat Sarawak SUPP repok dikenak Datuk Sri Huang berterima kasih ngagai bala pengundi Iban sekumbang ianya di pengari rakyat di repok. Berita diteruskan enggau 40 ikut penyerta ngambil bagi berpaket lumbak basikal Bukit MTB tertutup sepauh ke diatur kena hari 6 empai lama. Berpaketnya Sekretari Politik Kepala Menteri Sarawak Dr. Richard Rapu diperbasa nyuak ke Perais ngagi sidak kemenang bak gelanggang gasing sepauh kemari.
Ia tingari kesapit Kepala Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas belak nyuak ke Perais ngagi sidak kemenang bepekit pangkah gasing tropi Dato' Amar Douglas Uga Embas. Bejaku ia Dr. Richard bersetuju pekitnya diatur baru dudiari ilak tidakak nyadi sebagi ari program Raban Nembiak Dia. Dulu arinya Chairman Gerempung Main Pangkah Gasing Abang Hendy ngarap ke pekitnya diatur ninting tahun. Awaknya dikena ia mai bala Raban Gerempung Merik Suku ngagi Dato' Amar Douglas mai pengawak berpilih besain negeri Sarawak ke dekat Datai. Nakat tu dulu boleh tenukas Iban menggulai ngaku Leticia Kila ngebala kru beletin. Berita kesili lagi tak dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau berportal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube. Serura mitiah ke atur 3W, seliah 3C, dikenak kitai nagang pengelekai COVID-19, kitai nyaga kitai. Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat, seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W, iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan, hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir, manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial.